Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton dan pendengar RRI Net Live Music dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama saya Om Riano dan juga Ratu Reina bakal menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dimana lagi kalau bukan di RRI Net Live Music. Tonton yang ya. Anda dengar RRI Live Music di RRI Net. Luar biasa sekali malam hari ini ya. Malam hari ini adalah edisi spesial Ratu. Kenapa? Karena kita bakalan ngobrol sama orang yang menurut gue ini adalah sesuatu yang baru khususnya di RRI Bandar Lampung yang gue ajak ngobrol. Barunya tuh kenapa? Bisa dijelasin? Karena genre musiknya tuh sejauh ini itu belum pernah gue ajak ngobrol. Jadi ini adalah sesuatu yang baru untuk gue. Lo mau ngobrol sama orang yang berkecimpung di musik itu apa ngobrol sama genre dua-duanya, musiknya? Kalau misalnya genre musiknya bisa diajak ngobrol itu gue gak apa-apa. Yaudah kalau gitu malam hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa tuh? Malam hari ini kita bakalan ngobrol sama duo gitu kan. Duo rapper kita nih dari Bandar Lampung. Siapa? Upset the Stars. Oke, Upset the Stars. That's good everybody. Yo, man. Shout out up the star. Shout out. Itu kayaknya lo rapper tahun 2007-an sih kalau kayak gitu ya. Gak apa-apa, emang genre gue Psychoji. Psychoji. Ya mau gimana, kan gue Psychoji. Ya udah, Oh ya, gak ada masalah, Ya, kita kenalan dulu sama Upset the Star. Ini ada siapa kawan-kawan, silakan. Halo, nama gue Arkan aka Your Boy Arkan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Shout out to Urboy, Arkan, terus juga ada siapa nih? Riva. AKA-nya S Riva. Wih, S Riva. Oh, ini kalau misalnya Arkan kan tadi namanya Your Boy Arkan. Yes. Kan? Kalau misalnya gue panggil jadi My Boy Arkan. Oh, kan? Benar boleh. Tolong Pak Produser yang ini diperpanjang saja. Ya, ini lumayan sekali untuk menaikkan rating ya. Ya, oke. Okay. Oke ya. Upset the Star. What's up, man? Wah, harus menyesuaikan. I'm doing good. Iya. Kan ini kebetulan si Ratu juga jago nih bahasa Inggrisnya. Oh my God, thank you. Thank you. Baik ya, kabarnya malam hari ini ya. Tapi tadi kan alhamdulillah. Kita penasaran. Enggak kita sih, sebenarnya gue penasaran. Kenapa? Karena kenapa? Tadi namanya Riva, terus nama panggungnya As Riva. Tapi kenapa S-nya pakai dolar? Karena memang apa nih? Apakah memang trennya gitu kan atau gimana? Iya sebenarnya di sana juga culture-nya kayak gitu kalau nulis S-nya. Oh. Cuman menurut gua dolar kan mata uangnya tinggi ya. Iya. Ya semoga karir gua juga lebih tinggi. Amin. Soalnya kalau pakai lambang dirham susah. Gak ketemu dia. Gak ketemu. Memang sesuai culture, bro. Iya, sesuai culture sih ya. Tapi emang benar. Kenapa? Kenapa Ratu? Iya, emang benar. Biasanya juga kalau misalnya judul-judul lagu gitu kan, kalau yang Rich Brian, That Stick, S-nya pakai S doang. Benar. Ya, menyesuaikan ya. Betul. Kalau Urboy Arkan, ini kenapa? Urboy. Your boy. Oh, sorry. Sebenarnya spellingnya Urboy. Oh, itu spellingnya Urboy. Sorry, lidah Indonesia. Iya, sorry. Iya, benar sih sebenarnya spellingnya Urboy. Oh, benar. Benar. Itu kenapa? Lu menamai diri lu sebagai itu? Kenapa ya? Tadi sih, alasan kakak tadi. Benar kayak gitu. Oh, jadi, kalau orang manggil, that's my boy. Oh my God. Gitu. Aduh, kenapa? tapi Upset the Stars sendiri ini berkecimpung di apa ya, R&B ya, bisa dibilang ya? Atau sebenarnya kalau Upset sendiri itu kita belakangan ini main UK Drill. UK Drill. Okay. Itu masih part of rap juga sih. Okay, jadi masih bagian dari rap itu sendiri ya. Okay. Ini kalian berdua berkecimpung di dunia rap ini dari tahun berapa nih? Brody-brodyku. Riva, dari kapan? Kalau gua dari 2020 sih masih baru. Oh, jadi waktu zaman pandemi ya? Iya. Okay. Kalau Arkan? Kalau gua dari kapan ya? Baru tadi gitu. Waktu taping. Sebenarnya awalnya gua beatbox. Kan hip hop juga kan beatbox. Okay. Dari tahun 2014 mungkin. Itu lumayan. Tapi as a rapper baru dari 2018. Oke. Udah lumayan. Udah lumayan lama.
anak skena lama ini. Anak skena lama ya ampun. Itu juga tuh abang itu anak skena lama. Lama banget. Syarat untuk abang manajer. Iya. Eh, tapi kalau lu kan dari beatbox ya. Kalau misalnya lu sendiri, lu lebih nyaman di beatbox kah? Atau justru mungkin rapper mungkin bisa jadi sesuatu yang baru nih di karir musik lo? Gak bisa pilih, gak bisa pilih salah satu. Kenapa? Karena takut? Karena bukan takut, gimana ya? Ketika gue jenuh dengan beatbox, gue bisa rap. Jadi kayak misalnya lagi insecure ngeliat orang beatboxnya jago. Tapi dia gak bisa nge-rap. Begitu. Dan begitu pula sebaliknya. Dia nge-rapnya jago nih, lagunya keren. Tapi dia gak bisa beatbox. Buat flexing satunya ya, cadangannya buat flexing. Jadi kalau bisa. Tapi ke gue sendiri ya, gitu. Jadi kalau misalnya bisa dua-duanya, kenapa nggak semuanya aja gitu. Iya, keren sih. Apalagi tadi kan sempat dibahas juga katanya lagi mulai berkecimpung di UK Trail ya, which is UK ini Trail. Baru kan, which is. Nggak apa-apa, which is. It's okay, no problem, boleh. Which is baru, dan ini benar-benar apa ya, sebenarnya menjadi genre yang fresh banget nggak sih di Bandar Lampung? Karena kayaknya belum banyak ya, musisi-musisi belum kan, apa gimana? Iya, UK Trail kayaknya. Bisa dibilang baru kita deh. Iya, benar sih. Kalau gue pribadi, gue justru beneran baru dengar. UK Trail itu apa iya, gitu. Beneran, karena gue taunya ya rap, ya is rap gitu loh, hip hop, R&B gitu-gitu doang. Kalau hip hop, rap segala macam ya banyak banget di sini. Dan kita juga bagian dari mereka. Tapi akhirnya kenapa lu memilih UK Drill nih? Apa lu mau coba sesuatu yang baru untuk mencoba apa ya? Biar wawasan musik lu juga tambah exploring, luas, exploring gitu, gitu ya. Sebenarnya alasan pertama gatel karena rapper Amerika pada main UK Drill. Oh ya? Sekarang iya. Lagi trennya di Amerika? Malah UK yang lagi tren di Amerika. Oke. Siapa penyanyi rapper terakhir yang lo denger? Central C. Siapa? Central C. Terus. Aduh ini cocok nih. Genre musiknya sama. Iya. Anneli Choppa gitu-gitu. Siapa? Anneli Choppa. Wush. Pop Smoke ada juga. Si tahu. Saya taunya Eminem. Sama satu tuh. Sama Dr. Dre. Jauh banget. Itu Anneli Choppa, terus juga itu juga ya. Denny Canan. Lagi di Amerika lagi ngetrend UK Drill. Terus kan tadi kan kalau misalnya Arkan sendiri itu udah mulai apa ya masuk ke dunia rap tahun 2018 ya. Sedangkan kalau misalnya Riva tadi baru 2020. Terus gimana bisa kebentuk Upset the Star? Apakah ketemu sebagai teman di suatu komunitas atau gimana? Atau justru mungkin teman sebangku waktu sekolah? Oh iya benar. Terus kalau ngomong cepet-cepetan gitu kan? Iya. Aduh skill. Gimana tuh? Gimana Bray? Iya kalau gue emang udah kenal lama sama dia juga. Terus dari style rapnya mungkin mirip-mirip gitu. Jadi cocok aja kalau apa jadi. Oh iya benar. Jadi referensi rap kita sama gitu. Kesukaannya sama. Siapa itu? Kalau boleh tahu. Siapa ya? Contohnya kayak tadi Central C tadi. Terus Pop Smoke, terus Drake kayak gitu-gitu. Bukan. Central Plaza benar. Biarin aja sih bisikin-bisikin gaib enggak usah dengerin. Upset the Star sendiri baru berdiri di tahun 2022. Benar ya? Benar. Itu bener. Lebih tepatnya di bulan apa? Bulan November kayaknya. Oh, akhir tahun. Baru banget ya. Soalnya plan udah lama sih sebenarnya, tapi baru kegarap bulan November. Jadi baru kegarap single itu November. Sebenarnya dulu itu namanya Bad Idol, gue punya grup namanya Bad Idol Rap. Itu bareng terus? NYOO, bareng teman-teman lainnya juga. Dan gimana ya, ternyata ya gitu stuck. Gak jalan karena pada sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue mutusin rebranding jadi Upset bareng Riva. Jadi sebenarnya si Arkan ini udah punya apa ya, bisa dibilang grup yang lain tadinya ya. Tapi stuck, akhirnya dia coba sesuatu yang baru. Di grup lo yang lama UK Drill juga atau biasa-biasa aja? Rap gimana ya? Ya hip hop aja sih, hip hop. Tetap style Amerika. Tetap style Amerika. New school, new school gitu. Oke. Dan di sini lo coba UK Drill akhirnya ya? Benar. Kalau misalnya nih lo kan sempat punya apa ya, pengalaman gitu kan, sempat punya experience, punya grup yang berbeda nih yang gak ada Rivanya kan, Riva lagi di kick waktu itu kan. Iya benar. Masuk. Belum di invite dia. Masih di tangga kayaknya dia. Dia masih pemula, pecinta Musang Lampung. Pecinta Musang, gue baru nyadar lagi.
kalau misalnya lo sendiri lebih apa ya, merasa better gitu kan, merasa lebih nyaman di hip hop atau UK drill? Kalau tadi kan beatbox atau rap kan. Kalau ini secara genrenya nih, secara genre-nya gitu. Hip hop sih kalau gak. Hip hop sebetulnya. Langsung kayak hip-hop. Ada silent itu loh, the silent is too loud gitu kan. Hip hop tapi lebih fokus ke UK drill gitu sekarang. Iya, yeah, jadi eksperimen sebenarnya. Kenapa kita main UK drill, karena ya karena gua rasa di sini belum ada yang main UK drill. Oh, jadi gua pengen eksperimen. Iya, iya. Cari yang beda sendiri ya. Bener. Ya kalau misalnya mau cari yang biasa-biasa ya udah banyak. Udah banyak. Ya. Bukan berarti pengen si paling pengen beda enggak ya? Enggak. Bukan. Tapi santai. Justru jadi apa ya? Justru harusnya bisa jadi kayak pemicu yang lain juga kan? Loh. Jadi pemicu buat yang lain juga. Betul. Siapa tahu setelah itu jadi makin banyak gitu. Oke deh. Kalau gitu kita mau menyaksikan dulu penampilan dari Upset the Star. Ya itu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bareng sama kita berempat. Cuma di RRI Net Lab Music, tonton yang Anda dengar. What's good everybody? What's going on? I go by the name your boy Arka. Shut up, RRI Net Lab. Let's get it. Lyle Chino come free, what judgefully, who's come to my work, come society break. Inside these hands for the people who inspire me. Fake friends gotta make it. Those people just give it in. I don't exist in the cat pipe. I can't ever feel any shit. Hold on, I hold a roll on Hollywood as a call the hero for the friend who's there when I'm alone. We fly together to the top, if only with the balance of ego balance. I don't need a rocket space by Elon Musk talk. Man, you gotta take a mask off. Fake face is a better fuck up. Maybe the realest one day, I don't know why from it and I try the wrong way. Someday I'll be big under my own name one day. Getting pissed with a big guy for Santa Sunday. Won't recognize me, they all is a fake fucking faces. I'm an appetizer, I found that the display cases. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good, yeah yeah homies, I don't feel so good. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good, yeah, homies, I don't feel so good. Homies, it's wasting time, you embrace me just to convince me. You telecap and real close to masses in the best right way. Don't make me against him right. You don't even know me, homie. Please tell him my side on me. Hey, Lord Grand Thinkless, all in or something. You goddamn goddess, the hell is sending you. Man, I'm pissed off with his dog. I'm a sleep six man with a pistol. I'm a whiz focus, I'm the ballistic launcher. On the phone, come to sing in Japanese. Where the bone for the bone, still in Japanese. Then he at least where it's harder for the butter boy. Boy, you still get the hero rest by the king. Making a recording, I'm flexing like a mother. When I hit him with the banger speed, step on the pedal like popping. Spinach, we on different level, say you were the champion, but I'm the one get a medal. And that's for my sign, cause I'll be on the top, but you can get enough for ya. Yeah, this time over you looking hella mad, boy. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good, yeah, yeah, homies, I don't feel so good. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good, yeah, yeah, homies, I don't feel so good. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good. Yeah, yeah, homies, I don't feel so good. I don't wanna be the one who left me. I don't feel so good. Yeah, yeah, homies, I don't feel so good. When I'm on the top, oh, I'm feeling lonely. I don't know what it's like. I know what it's like. I need a friend who's better off alone. Yeah. People are still useless. That was friend, everybody. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net. Radio Visual. What's good everybody? This one is Rainbow Back. Shout out Jaden Smith and Brian. You know who it is. Shout out to DJ.
Let's get it. Boy, yeah, yeah. Hitting on me, but you know I got it. You begin the city, I'm the king of the continent. This rapper trying to make the trend and talk about why the city music going sad, but I don't even want to talk about it. Let's talk about it. Now let's talk about it before this fall decides to Google if you fuck about it. Everyone trying to make hits, I'm just trying to make music. You know the kind of make you feel when they listen to it. I'm the artist, yeah, I don't need more attention to write some bullshit. I read the lyric mean for guessing. I'm making some of the pop, the oldest first generation side of all this. The sailor look at me, now I'm the captain. I won't lie, this shit is fun. Tell these asses here they could do what they want. My city that they mind their grams just to say we want. That everyone can make it no matter where you're from. I know I wish I was taking you home, but I ain't taking a long train no more. You don't care about me and stuff, girl, and I'm trying to feel love. But I'm not fucked up enough, man, what a pity. New York City lights glow. How many times I gotta tell you, baby, I'm home. My name is Ike and Cold Bird, so I don't know where. If my visions carry me, then I don't go for it. Remember my first day here when it was all for it. Now I'm on TV with James Corden, the show was crazy. Just got a place with a pay card, I feel amazing. I think a cat between me and the dream I'm chasing. I got a tumble by the end of my Miguel West. Unless you got a 1942, man, to get the test it. And you still on my mind, yeah, you know. Girl, I'm trying to leave, I'll be right back. I put the numbers on the board and blowing more digits. I have a siren, man, this is just the before picture. Shout out my parents, my mother, give her the phone winner. All of the player and the cameras over cold pinches. Been in the studio, I forget how to sleep. Not trying to make an album, they forget about in a week. They say the fruit never can fall far from the tree. I used to be the kids, now the kids wanna be me. Hey, to be about my future, like web, before there was cameras, hella plans on my calendar, for I went no professional. Last all the drugs, man, these people making me cynical. More copycat. And let's be sunny in the original. Same destination, we just took different road. Fuck being on the greatest, I'm trying to be the greatest one. I say now I'm grateful for everything I've become. But I throw on the smoke and double, then they say I'm sitting on. I know, I wish I was taking you home, but I ain't taking the long train no more. You don't care about me and stuff, girl, and I'm trying to feel your love. But I'm not fucked up enough, and what a pity, New York City, let's go. Yeah, yeah. What? Yeah. What? Shut up. Baby girl, you lie on my pillow, see me cry at night. I try, I never gotta say goodbye. All summer in the sky, singing twisted lullabies. I say, baby, I'm home. Di RRI Net. Oke, itu dia dari penampilan The Upset The Stars. Wow. Luar biasa kali. Shout out to Upset The Star ya. Hmm. Your boy Arkan dan juga Asrifa. Asrifa Dalar. Dalar. Oke, kita masih bareng sama Upset The Star ya, para penonton dan pendengar RRI Net Live Music.
Dan sekarang kita mau tanya dulu nih ya, untuk lagu yang dirilis Upset the Star ini udah ada berapa nih bro? Kalau single yang dirilis sama Upset baru satu. Oh, tapi yang satu, okay. Yang progres ada satu lagi, jadi total Upset baru dua. Dua lagu bakalan launching. Oh, satu udah launching, satunya masih progres. Itu kira-kira bakal launching kapan? Bulan depan mungkin. Serasa dituntut ini ya, deadline banget ya. Mereka juga kayak wait, kapan? Serasa dituntut deadline banget. Tapi udah on process ya? Iya. Oke. Lagi ngumpulin modal sih. lagi ngumpulin modal. Oke. Tapi untuk lagu-lagu sendiri gimana nih kan? Maksud gue ini ciptaan dari lo berdua atau ada campur tangan dari orang-orang lain nih? Kalau single Upset kita berdua doang sih. Berdua aja. Iya, kayak dari lirik terus instrumen segala macam kita berdua yang garap. Oh my god, keren banget. Untuk itu perlu kreativitas dengan. Betul sekali. Untuk lirik? Iya, ya, lirik juga. Lirik nulis. Punya gue ya, gue lirik punya dia. Oh, dia, jadi gitu. Jadi mereka part-partan gitu yeah. Tuh. Oh, partnya si Akan okay. Bikin sendiri. Iya iya dong. Masa kita berdua yang bikin part mereka? Iya. Mungkin. Kita siapa gitu kan? Tapi susahan bikin lirik bahasa Indonesia. Sorry, ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Dua single ini. Yang pertama tadi itu mix, jadi ada Indo ada Inggris. Oke. Okay. Hmm. Tapi sulitan mana sih kan? Kira-kira kalau menurut lo? Kalau untuk gua... lirik. Karena menurut gue rapper tuh apa ya bahasanya ya, bingung gue pokoknya harus kayak ada rimanya gitu kan, harus disuaiin. Sedangkan kosa kata bahasa Indonesia tuh kadang-kadang kepanjangan betul. Gitu kan. Makanya kadang-kadang ada penyanyi yang bilang lebih mudah menciptakan lagu menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kalau gue jujur iya. Jujur ya. Jujur benar itu. Betul ya. Kalau buat gue sendiri lebih mudah bahasa Inggris. Karena ya gue ngerasa kalau gue nulis pakai bahasa Indonesia tuh takut alay satu. Iya sih. Oh gitu. Ada terus, ketakutan seperti itu. Iya, tapi malah kata orang-orang kalau gua nulis Indo tuh terlalu berat bahasa yang gua gunain. Oh. Bukan gua suka Inggris, gua lebih mudah nulis Inggris bukan berarti gua bisa banget bahasa Inggris enggak. Tapi karena emang referensi gua kebanyakan dari sana mungkin ya. Jadi makanya lebih easy pakai Inggris. Oke, kalau lo Riva gimana? Kalau gua bahasa Indonesia sih kalau gua. Wih, ini cuman sebuah perpaduan yang epic ya. Yang satu lebih confidence-nya di bahasa Inggris kalau lo di Indonesia. Kenapa, Pak? Ya, mungkin lebih mudah aja sih. Terus lebih memperbanyak kosakata-kosakata aja sih bahasa Indonesianya. Jadi biar enggak kelihatan alay yang kata Arkan tadi ya. Berarti challenge-nya nyari padanan katanya ya, persamaan katanya gitu kan. Okay. Tapi kalau misalnya nih single pertama kalian gitu, itu sebenarnya nyeritain tentang apa sih? Temanya apa gitu? Single pertama Upset itu sebenarnya awalnya cuman bullshit sebenarnya. Oh, kosong ya. Karena ya keresahan kita kayak yang ini kita rasa sama ini, kita rasa sama ini, kita jadiin satu di situ. Tapi kalau benang merahnya sih sebenarnya enggak ada. Okay. Intinya kesel gitu aja, sesuai dengan nama duo kita Upset. Iya. Misuh ya. Bahasa Indonesia misuh. Yeah. Pokoknya sebel aja lah sama kehidupan. Iya, capek banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian sendiri gitu kan, punya tema khusus enggak sih dalam lagu-lagu yang mungkin bakal kalian buat gitu? Biasanya kan ada tuh orang-orang yang harus menggunakan tema hijau misalnya. Tema hijau. Lingkungan. Ya siapa tahu pasnya cinta mulu kan agak boring. Iya, benar. Kayaknya ada sih. Jadi kita kadang kalau misalnya ngeluarin biasanya sih sekali produksi itu dua lagu. Okay, terus. Nah, dua itu biasanya sama tuh temanya. Temanya sama. Ya, yang dibahas masih sama. Entah itu love song atau apapun itu. Berarti yang kedua juga enggak jauh-jauh dari kesebalan kalian. Iya. Ya. Tapi kayaknya pengen pengen lebih terkonsep aja sih yang kedua ini. Oke. Jadi lebih, ada benang merahnya gitu. Iya, lebih rapi. Lebih rapi. Bukan cuma misu-misu kayak kata Ratu tadi. Misu part 2 ya kan. Jadi ada sesuatu yang memang bikin kalian itu kesel. Iya, jadi ya terciptanya Upset juga kayak gitu. Jadi kita kesel ada sama satu hal. Dan dari situ kita cari nama, kenapa ya nama yang cocok ya. Kita kan kesel nih sama sesuatu. Iya. Upset aja kali, bagus kali. Sama simple kan, Upset tanda seru begitu. Terus pas part bikin lagunya itu entah mau ngomongin apa, intinya ya udah ngelupain kesel aja.
Kesel aja. Pengen kesel aja. Tapi kesel aja. Dari tahun 2022 November sampai hari ini ada kesulitan-kesulitan gak sih sejauh ini, Trif? Kain? Kalau gue nggak sejauh ini nggak ada sih, cuman kayak yang ngalir aja, flow aja, iya. Oke, lu sendiri tapi udah di skena rapper dan hip hop ini ya dulu ya? Iya, sebelumnya 2019 itu gue ada di skena tapi gue belum buat lagu gitu. Oh. Tapi gue ada berkecimpung di situ, di komunitas itu. Oke. Jadi dari tahun 2019 lu sebenarnya udah di dalam itu tapi belum gitu ya? Belum terlalu menunjukkan lu gitu ya? Oke, kalau lu gimana? Gimana tuh? Lupa tadi. Sejauh ini ada kesulitan-kesulitan enggak? Oh iya. Ada sih jujur. Oke, apa? Karena lu dapet partner lu yang ini? Enggak. Ini jahat banget ya, langsung sulit gitu. Sulit bagi waktu. Sibuk. Iya, yeah, dia kuliah, terus gua kerja begitu. And apa lagi ya kesulitannya? Oh iya, produksi sih. Produksi. Yeah, produksi kerawa banget sih itu. Cuannya kurang. Oh, cuannya kurang. Agak bisik-bisik gitu ngomongnya, agak malu-malu kucing. Yeah. Di budget. Jangan di budget. Berarti itu emang jadi challenge terbesar kalian selama ngisi lagu. Tapi kadang kita maksain sendiri kayak ya udah seadanya aja, cuman jadinya kurang. Jadi udah the next, tunggu ada budget gitu. Iya, enggak masalah, enggak masalah. Kan orang kan punya titik ternyamannya masing-masing tuh. Benar sih. Tapi ya kalau kesibukan kalian selain sebagai Upset The Star ini apa sih? Kalau misal dari lo nih Arkan dan lo juga Rif. Kalau gue apa ya? Kerja aja sih. Kesibukannya ya. Gue kerja, gue ngebar, terus produsin orang juga kadang-kadang. Oke, produsin gitu. Juga ya. Oke, kalau Riva tadi gua kuliah. Iya. Lu kayaknya udah semester 10 ya. Kurang 2 sih, semester 8. Semester 8. Ya udah lumayan, lu udah veteran juga. Udah veteran ya. Gak di kampusnya udah lumayan. Udah cukup lama. Tapi kalau misalnya kalian berdua ada enggak sih ke depan mungkin kayaknya keinginan kalian berdua gitu ya punya single tapi di luar rap atau R&B gitu kan, atau memang mungkin kalian lebih senangnya yaudah di rap aja kali ya kita berdua gitu. Kalau gue ada. Kalau lo ada ya. Satu kemarin baru keluar, itu di luar rap dan R&B. Apa itu? Apa ya? Dream pop gitu, dream pop folk gitu. Oh. Lo sendirian kan? Sendiri. Jadi gue gak ada part gue nge-rap full nyanyi itu. Wih gokil. Wah keren banget. Kayaknya next. Gue kan bakal keluar album nih nanti, lagi garap juga. Nah itu isinya kebanyakan kayaknya dream pop sih dibanding rapnya malah. Oh, ya. Oke. Itu berarti lo solo kan itu ya? Gimana? Itu solo. Iya solo. Album solo. Itu lo masih pakai nama panggung Your Boy Arkan? Masih, tapi mungkin ada featuring siapa nanti gitu. Oke. Ih keren sih. Kalau di Amerika itu mungkin kayak Machine Gun Kelly, tau gak? Machine Gun Kelly. Dia tadi nge-rap tiba-tiba emo popang. Gitu. Iya popang. Sekarang dia nge-popang dia. Iya. Yeah. Dia tinggalin rapnya. Gue juga bakal ada kayaknya next punk. Oh iya. Wow. Pure punk tapi ya kayaknya. Bener-bener exploring all genre gitu ya jadinya ya. Iya, jadi dia mau coba mungkin, gue di luar rap juga ternyata bisa gitu. Bener. Kalau Riva gimana? Gue ada juga sih, gue punya band sendiri juga yang... Band apa? Band wedding? Band pop gue. Oh band pop? Gue buat pop juga gue. Iya, cuman ya baru ngebentuk sih, cuman udah ada lagunya, cuma tinggal dirilis aja sih. Oke. Itu di genre apa tuh? Di genre pop. Di pop. Yeah. Lu nyanyi juga kayak Arkan? Nyanyi gua. Vokalis. Ngobrol sama vokalis kita nih, bukan rapper aja ternyata. Suara emas. Luar biasa. Cara suara emas. Iya. Tapi kalau misalnya atur waktu kan itu maksud gue ada yang lagi kuliah, ada yang kerja juga gitu. Ini pasti menimbulkan polemik nih. Iya, pasti. Kadang yang satunya bisa gitu kan, satunya gak bisa. Padahal janjian kita mau rekaman nih hari ini. Aduh tiba-tiba gue ada shift gitu kan, gue tiba-tiba ada kelas gitu. Iya makanya gimana tuh kalian menetralisir gitu. Gue kadang kesel sih jujur sama dia. Bukan kadang ya, sering. Oke. Sering kayak gitu ya, tiba-tiba cancel gitu. Kemarin mau garap musik video yang Kidnap tadi, single pertamanya Upset.
itu gagal juga, tapi gua maklumin alasan kali ini. Karena pas mau shoot, bokapnya dia meninggal, jadi gua gak bisa. Iya itu bukan itu bisa berkata-kata. Dimaklumin ya, iya, tapi iya, memang tidak bisa diapa-apain. Iya. Gitu. Saya juga mau becanin, takut. Iya lagi. Enggak ya. Ya kalau itu wajib. Tapi lah, iya ya. Iya. Tapi dia tetap ya udah ke rumah ya kan tahlilan gitu. Iya. Oke, gue datang ke rumah. Iya. Gua mulai ngobrolin. Jam berapa? Gua ngobrolin musik video. Mulai datangnya jam 1 malam. Iya. Tetap ditagih. Tetap ditagih kan? Ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 lagi gue. Kalau gitu para penonton dan pendengar RRI Net Live Music, sekarang kita mau nyaksiin lagi penampilan dari Upset The Star. Ini dia. Hello, my name is Ezra. Yeah. Shout out RRI Net Lampung. Oh. Ku bukan jagoan, tidak bisa main tangan. Ku hanya peranan, tulis lirik pelan-pelan. Buat karya bukan untuk cari bahan belaan. Tak perlu bilang, keep it real jika kau masih arogan. Ku besar kepala, lidahku penggal kepala. Bukan untuk dagang drum, bukan juga cari nama. Walaupun keras kepala, tapi ku jaga bahasa dari bawah tanpa skena. Aku bukan apa-apa, bagaimana bisa kau dalam bahaya, sedangkan engkau tidak sedang buat bencana. Bagaimana mungkin kau di dalam skena, sedangkan engkau tidak sedang buat acara. Hidup memang harus butuh proses. Walau gagal coba bangkit tanpa perlu proses. Protes, kerja keras agar maju agar hilangkan stres. Santai aja sound, and I smoke and relax, come on. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah, it's cool. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah. Penilaian setiap orang pasti beda-beda. Perspektif mereka semua tidak akan sama. Ada yang jahat tapi mereka tak bermuka dua. Ada pula yang baik tapi di belakang berdrama. Ku tunggu prosa hilang ke drama. Untuk cari nama tinggi macam menara di dunia fana. Man, ku tak minta dihargai bila ingin disegani. Cobalah engkau pahami. Dulu punya mimpi hebat untuk menjadi kaya. Punya mimpi tinggi macam tiang menara. Buka mulut mereka yang bilang kau tidak bisa. Jika sudah tercapai jangan lupa dada-dada man. Ku hujani flow, ku main tempo. Beranjak naik sampai mereka bilang riff of wow, ay. Ku sikat mereka yang bilang gua boro-boro, tapi ku bilang mereka no. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah, it's cool. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah. Memang aku bukan contoh yang terbaik, tapi flow dan rima yang kutulis mungkin menarik. Banyak yang tak suka mencoba lirik-lirik. Coba kau kasih unjuk, maka aku kasih naik. Mereka bilang aku rapper palsu imitasi. Mereka tak peduli walau aku banyak aksi. Lihat aku memang tak tayang di televisi. Aku masih peneteguh karena itu bukan misi. Hidup harus genggam erat prinsip. Tak perlu terlihat kayak di realita terbalik. Fokus tujuan, hal buruk coba kau asyik bergerak dengan tenang. Maka hasilnya akan baik. Ku tak kejar nama jika tak ada makna. Apa kau tak melihat mungkin mata mereka buta. Ku hanya hidup layaknya manusia biasa. Hidup di dunia fana ini tak ada yang sempurna, man. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah, it's cool. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah, it's cool. To be lonely, just show me. Keep closer, yeah, it's cool to be lonely. Just show me. Keep closer, yeah. Yeah, let's go. Thank you.
Lagu ini beresiko menimbulkan gejala risi dan juga bertindak kampungan. Indonesia beramunisikan botol plastik berisi 3 huruf yang digerus ini pam. Pasukan Wetre siap nabrak siapa saja yang tidak sejalan. Satu komando. I used to ride the blue BMX, cruising down the blocks, got a spent in all my pocket. Unsupervised, kid with some money in his wallet. Run around the city in the middle of the nangan. Kotori tembok, mural rasa pegang. Tipis-tipis-tipis with the homies for my campo. Bocah botak tengil pulang rumah babak belur. Mama teriak tuan tolong kapan aku bisa kapok. Sekolah sering absen lebih pilih main PS sambil kumpul ngobrol asik kisah rokok. Guruku pernah bilang aku tak akan jadi orang, tapi sekarang banyak orang mimpi untuk jadi aku. Satu hal yang pasti dan takkan pernah luntur, masih paling jago dalam urusan Melayu. If I've been charged is a game, I was MVP in my school. Berangkat mata moker otak sinting memang hancur. Reminiscing, 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 reminiscing. Gamelan's got that beat and I the oldest rolls. Reminiscing, 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 reminiscing. Gamelan's got that beat and I the oldest rolls. Rocking FUBU shoes, celana kedodoran. Orkes sakit hati jadi ajang gladiator. Ciu campur bicola bikin kelakuan kacau. Senggol balas tampol muda liar juga goblok shit. But it was found though, lepas tak terkontrol. Darah remaja panas tambah mulut pasar kasar. Logat Jawa kental dengan paras tengah londo. Growing up with no father, the only figure I was looking up to as the man with the drugs. They end up being big brothers. Hell house and hip hop, Big Nas and Tupac. Prevail as a young motherfucker from Azusa. Share with the better with the groove, then I realize banyak hal pahit ku sesalkan tempo dulu. Tapi sekarang aku tahu itu semua berkat Gusti agar jadi amunisi yang terbaik untuk aku cerita. Takkan lewat lagu. Reminiscing, 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 reminiscing. Gamelan's got that beat and I the oldest souls. Reminiscing, 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 reminiscing. Gamelan's got that beat and I the oldest souls. Thank you. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Oke, para pendengar dan penonton RRI Net Live Music, sekarang kita ada di segmen MMS, minum-minum seru. Ya, jadi kali ini kita bakalan ngajakin Upset the Star main games. Betul. Ya. Dan gamesnya ini berupa ABC 5 dasar. Yes, jadi kita bakalan cari ya kan kira-kira siapa yang kalah. Ya. Nah, yang kalah itu harus menegak racikan ini harus habis ya. Betul. Gua ini deg-degannya ada. Kerasa ini banget ya. Iya, soalnya udah tercium bau-bau jahanam gitu loh, nggak tahu kenapa. Gua udah mulai mencium aroma-aroma yang. Gua percaya sama yang buat kalau ini semuanya enak. Amin. Oke, kita mulai aja ya. Boleh. Kalau gitu kita coba ABC 5 dasar dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Garuda pasang berapa? A B C D E F G H I J K L M N O. Okay, oh, gue ambil ini ya. Iya boleh. Oke, okay. Judul lagu yang berawalan huruf O. Gue. Oke. Okay. Gue siapa dulu nih? Ya lo dari lo. Upset aja, upset. Upset. Curang banget. Curang. Ya udah, gue O. Ada. Udah. Enggak ada. Ah, gimana sih? Ya lo, lo. Gue. Ya. OMG, New Jeans. Yeay. Arkan. Only me. Hah? Only me. Only me. Dari Caleb. Caleb. Jay. Oke.
Okay. Terus kalau Obvious ini apa Jeremy Passion. Oh, Obvious. Itu tadi latihan ya, guys. Kita yang enggak ada, enggak ada, enggak ada. Ya udah. Odara lagi. Ya gue mah yakin aja lah. Ya enggak apa-apa ini ya. Ini gimana? Jadi gue ambil ya. Gue kan ceritanya kalah nih. Iya, lo mau pilih nomor berapa? Oke, gue pilih nomor ini boleh milih kan? 1 2 nomor 4. Nomor 4. Yang 4. Ini ya berarti yang tengah ya? Iya. Ini dibuka. Langsung diminum aja ya, guys. Minum dulu. Minum dulu. Oke. One shot ya. Nomor 4 pegang dulu aja, Ratu atau Arkan. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. One shot nih. One shot. Wow. Apa tuh? This is good. Apa yang lo rasain? Apa yang lo rasain? Lega. Ini enak, coy. Enak-enak beneran. Enak. Apa sih ini? Tapi agak ini. Agak asem ya tapi. Apa tuh? Obat sariawan. Oh. Mantas. Obat sariawan. Lega tapi ya. Iya, jadi kayak ada yang sesuatu yang mengalir di tenggorokan gue. Oke, habis. Okay. Lagi ya? Ya, lagi. Udah kali ya? Garuda pasang berapa? A, B, C, D, E, E, E. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 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 Oke, P. Sebutkan kota yang berawalan huruf P. Gua ya, karena gua yang kalah kan? Iya. Ih, gampang banget ini mah. Silakan. Padang. Palangkaraya. Oke. Okay. Papua Barat. Papua Barat. Pandeglang. Pandeglang. Polandia. Negara, udah. Udah. Apa? Oh, man. Hilus. Thank you. Thank you banget sudah diingatkan. Papua aja. Kalah. Gak ada itu provinsi. Oke, oke, oke. Sebenernya tadi mau ngomong, cuma kayak, aduh. Ya, oke. Okay. Arkan, pilih nomor berapa? Kalau gua yakin. Saranin sih kayaknya. Satu visualnya doang yang bagus. Gua gak yakin. Okay. Kita gak tahu dong. Coba, apa nih? Lu mau yang nomor berapa kan? Tiga deh. Tiga, oke. Okay. Habisin ya. Oke, okay, 1, 2, 3. Gue agak gimana gitu, kayak aduh gak bisa membayangkan. Gak bercanda. Gue tuh buta yang putih. Bisa nyetir gak bisa ini? Bisa. Ini apa yang tolak lang- angin. Tolak angin. Obat herbal. Obat herbal, betul sekali. Obat herbal. Obat herbal. Iya, iya, iya. Oke, okay, lanjut aduh. Ya. Ini sampai habis apa gimana ini? Biar kamu bazir ya temanya. Garuda pasang berapa? A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Oke, okay. M. Apa tuh? Sebutkan hewan yang berawalan huruf M. Apa tuh ya? Sabar dong, kita mikir dulu, biarkan kita berpikir. Iya, ayo silakan kan. Maung, macan. Wah, wow, maung ada dia. Le, rip. Marmut, marmut. Marmut, oke. Okay. M, mamalia. Jenisnya itu, jenisnya. Masa? Gak kepikiran itu juga lagi. Oh, itu jenis ya? Itu jenis. Yeah, yeah. Yes. Tadi lu apa, rip? Marmut, marmut, marmut. Macan, marmut. Ih, lu, enggak dia maung. Macan, maung, dia maung macan. Oh iya, sama. Macan, marmut. Gua M, monyet. Gue, aduh, giliran kayak gini gak kepikiran gue. Oke dah, emang gue tunggu yang ini. Dah ada gak? Gak ada kan? Gak ada lah, biar seru. Dah habis tuh. Gak sabar abang-abangnya tuh. Gue baru kepikiran. Apa? Marsupilami. Udah habis, udah gak aci. Gue doang kayaknya yang ngerti tuh. Se-Indonesia, gak aci. Apa aci? Ya silakan. Ratu, I'm mau nomor berapa? Five, nomor 5 ini ya? Oh. Lagi. Kayaknya baik-baik banget deh yang bikin minuman nih. Oh. Oh. Oh ini enak. Enak. Baik banget mereka nih. Tuh enak kan? Apa tuh?
Kopi. Kopi, betul. Bisa gak nanti di next era ini tambahin airnya dikit ya? Serat manisan. Sama tambahin es dikit. Sekarang request. Lagi ya. Ya lagi. Gak Garuda pasang berapa? AB lagi. Gue mau ganti, dari tadi gue gini mulu jadinya. A, B, C, D, E. F, G, H, I. Oke. I. Nama artis pria atau wanita yang berawalan huruf I. Waduh. I. Yo, coba gue dulu. Dia dulu. Ratu. Tri. Demi apapun giliran kayak dua, gini gue gak kepikiran. Satu, tes. Sabar dulu dong Obiriano. Ya kelamaan. Ya gak bisa, gue gak bisa dipaksa untuk berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Arkan apakan? Isyana Saraswati. Isyana Saraswati. Astaga ya juga. Bro, siapa bro? Ipang. Ipang. Gue, aduh gimana nih? Udah lah gak apa-apa ya, Iwake. Gue lagi masa? Iya lah, lu lagi lah. Dah, cepet. Serius? Iya dong. Memang kita di sini memang buat lu minum aja sih. Igun. Yuk. Oh, iya juga Ivan Gunawan. Igun, iya benar. Tapi udah gak bisa. Tuh. Oh iya juga. Inul. Artis kesukaan bapak itu emang lagi begitu. Gak kepikiran, sumpah. Sumpah gak kepikiran. Udah gak bisa, gak bisa. Yuk, silakan. Siapa? Siapa lagi? Dia. Nomor berapa? Kayaknya kamu nomor 2 deh. Nomor 2, oke. Nomor 2. Gue gak suka diduakan, tapi aku mau pilih nomor 2. Yo, nomor 2 apa tuh? Astaga. Minum. Jangan disedot pakai hidung, keselek lu. Habisin. Ih, ampun, ini apa? Wangi, dari sini mah wangi. Enggak. Yaudah, enjoy. Habisin. Rasanya aneh banget semua. Enggak apa-apa. Ya di situ ratingnya. Yo. Dia tadi enak-enak terus. Kayak kurang lucu nih nanti. Ayo dong. Ayo, Dek. Ini ditetesin apa sih? Kok ditetesin mulu sih? Curiga gue ini dicampur something yang aneh kayaknya. Campur tadi. Enggak tuh. Gue dari sini udah baca. Ih, enak banget ini mah baik yang bikin. Iya, biasa kan? Biasa minum gini maksudnya. Apa yang lo rasakan? Langsung suruh curhat aja. Waduh. Yang udah-udah nelpon orang sembarangan. Enggak dong. Lu kayaknya. Apa lu yang rasakan apa? Kayak minuman sereal. Yes. Tapi gue gak tau rasa apa, rasa jahe. Bukan, jadi ini sereal plus bawang putih. Wow. Hangat sekali memang yang buat dia. Iya, mainnya tengah ini malam. Ini boleh dibuka kan ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Jujur banget. Tapi ini menurut gue seru nih kayak gini-gini jadinya, ya, bagus ya kan? Tapi masalah the problem is gue benci banget sama bawang putih. Oh, iya, information buat kita semua dan se-Indonesia ya. Informasi penting. Informatif sekali. Penting loh. Penting, iya maaf ya. Yaudah kalau gitu ya, itu dia tadi kita udah seru-seruan di MMS menem-menem seru. Semoga nanti ada MMS part 2-nya. Iya, dan gue gak ikutan. Juga semoga lebih baik lagi lah dari ini. Tapi ini udah baik. Amin. Sih. Ya dan udah seru banget. Yaudah kalau gitu kita mau nyaksiin lagi penampilan teman-teman dari Upset The Star. Ini dia. Gue. It's good, it's river. Yeah. Yo. Recall by the name Upset The Star. I go by the name of your boy Arkan, like, and he's Reefa, yes Reefa, yeah. Shout out to the Santa C, everybody. Doja, the song called Doja. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit me on the top, try see me topless, even the stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man don't celebrate either, chops are running on Christmas Day. Somebody tell Doja Cat, drop 20 in Doja Cat. Never good tricks, it's the bullshit that's in the motion. Can't win it for an eBay. Spend on dreaming once, I'm grabbing at home with a toy jump back. Post the location after we conquer sleep and let them know we. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, I
and I am not under hell shit. There's so much thing I enjoy it. Like fucking a flight attendant. I don't party but her cardi that's so fuck it, I'm my attendant. Gotta kick back sometimes and wonder how love would have been never never to tear them wrist. And what about pressure? Flow in and I won't go under. Been all time for a month. I sense a love girl found that you can rap or you can dream. Gotta mention my name if you talk with the genre. Alright. How can I be homophobic? My piece is gay. Hitman on the top, try to see man topless, even the stick is gay. Hug my brothers and say that I love them, but I don't sweet that way. The man don't celebrate either, trust you on Christmas Let's Day. Let's get it river. How can I be homophobic? My piece is gay. Hitman on the top, try to see man topless, even the stick is gay. Hug my brothers and say that I love them, but I don't sweet that way. The man don't celebrate either, trust you on Christmas Day. Yeah. Yeah. That was Doja. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Yeah. Wow, God damn it. That means you say your mom be rapping. Break the windows, they kidnap you. And told me this shit is hella deadly. Don't give a keep moves this week. Don't let them stop you, you talk me this bullshit. And I say what the fuck, just look at you. Wow, God damn it. That means you say your mom be rapping. Break the windows, they kidnap you. And told me this shit is hella deadly. Don't give a keep moves this week. Don't let them stop you, you talk me this bullshit. And I say what the fuck, just look at you. Wow, this is no drill. I'm not faking, maybe not real. Tak pernah fail, ku tulis rhyme di track kau kena kill. Tak perlu bill, kan ku bare lipmu tanpa spill. How do you feel, kan ku buat naik kol kau tak minum pill. My homie side, he'll join, I'm gonna homie side. No drama with my homie side. My rap is bad, what I give a sign. I never back down, never go home, I don't care down and struggle alone. I never look at my phone when they put me down. They say, oh shit, when this song come out, shout out your boy, he packed this beat so dope. Then I accept QD, we hit, I sleep for motherfucking like narco. Yesterday, call me El Chapo. Yesterday, man, I look at you. Yes, this day, I'll make it through. Bila kau coba maaf, ku bukan tester. Tak banyak bicara seperti buzzer. Flow ku berjalan, tidak ada trouble. Rima ku tersusun seperti puzzle. Tak perlu merasa diri superior. Lihat ke atas, coba engkau mirror. Walaupun nge-rap, ku masih junior. Rima ku keras, tak bisa kau teror. Hold up. Everybody just like this, this my flow. I don't miss, ayy. On in the pot and clock, I found without plucking and without clocking it like a big joke. And the back to back of my own shit. Got a homies in the industry. I take the aim at a melon dream. Cause hand clouds sweat corn the deep. Oh okay, girl, look at that boy. It's a hill though, so pretty cool now. But no boy, don't look at that girl. That babies don't deserve you no more. Now the snake is up, we walk him in the iris. I'm into the beat, him in the iris. I'm out of like illuminated power. Sham blood, that of the head prison. How about I talk to you in together? Why can't make some shit together? This is no sweet boy, acting like superstar raps. I'm about to found it. They're dripping lit on the comment. I break your head. Every time with a comment, you boys fully upon it. I can't be honest. I'ma keep on going when the best bars race around. He said like an escort. Once again, I'm telling you, there's nothing great. There's no scum. Your boy killing with 100 million words. Spend the time that I'm winning on the beginning. And then chill no more feelings. You boy, you better finish. You got a point. I'm feeling my flow so deep down to black. Chicken's yellow. Hello, you know what play. You know when I'm my eyes too low. Hell no, when I rock soldiers run away every day till I reach my vision. God damn it. That means you say your mom be rapping. Break the windows, they kidnap you. And told me this shit is hella deadly. Don't give a keep moves this week. Don't let them stop you, you taught me this bullshit. And I say what the fuck, just look at you. Whoa, God help me. That means you say your mom be rapping. Break the windows, they kidnap you. And told me this shit is hella deadly. Don't give a keep moves this week. Don't let them stop you, you taught me this bullshit. And I say what the fuck, just look at you. Hey, hey. Thank you. That was Kidnap everybody. Available on digital platform. Yeah.
Urboy Arkan X is River. Thank you. All set. RRI Live Music di RRI Net. Oke, itu dari penampilan dari Upset The Stars. Yes, yeah, dan kita masih barengan Upset The Stars juga yes, nih ya. Sekali. Dan kita bakalan tanya-tanya lagi ya tentang next project dari Upset The Stars. Oke. Apa next project kalian yang paling dekat nih? Kira-kira next project single tadi sih, single kedua. Single yang itu kedua. Itu paling dekat kayaknya. Sama musik video si Kidnap tadi. Oke, jadi yang sempat tertunda tadi ya. Karena masalah budget. Mungkin abis ini tayang kan siapa tahu ada produser-produser yang mau membiayai Upset Star ya kan. Amin, amin, jadi amin. Ini adalah sebuah rising star nih kalau sebut. Ya, jadi calling out. Iya, iya. Beware lah buat rapper-rapper di luar. Gue proud harus selalu gonna strike. Iya, lokal, lokal pride ya. Oke, terus juga gimana kalau misalnya nanti ada teman-teman dari penonton kita gitu ya, yang mau coba-coba UK drill, mungkin ada masukan gitu dari teman-teman Upset The Star. Karena menurut gue ini kan agak-agak baru ya. Iya. Baru banget malahan. Untuk orang-orang, gitu. Silakan. Gimana yang mau masuk K-pop tuh? Ya kalau dari gue sih, gue emang basicnya emang suka hip-hop kan, jadi sering banyak referensi yang masuk ke gue, jadi gue kayak lebih mudah aja untuk buat liriknya gitu karena gue udah tahu referensinya gimana gitu. Perbanyak referensi ya. Perbanyak referensi aja sih. Oke. Perbanyak referensi. Jadi jangan itu aja nih tonton di dalam. Sama gue mau nambahin kalau bisa cari referensi itu dari luar sekalian karena orang Indo juga kan ngambil referensinya dari luar kan. Jadi kalau kita ngambil referensi dari orang Indo ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan ke filter lagi tuh, jadi udah dia filter dari luar, kita filter lagi punya dia, jadi dua kali tuh ke filter. Kenapa nggak sekalian langsung keluar? Benar. Begitu. Jadi emang kayak langsung lah ya. Iya langsung ke pusatnya. Lagi. Ya meskipun agak challenging ya pastinya ya. Betul. Oke. Terus juga untuk harapan teman-teman Upset The Star untuk kedepannya. Upset The Star sendiri kedepannya seperti apa nih? Kalau boleh tahu. Harapan. Harapannya ya fly so high aja ya mungkin. Fly so high. Fly so high. Flying high. Oh iya. Fly so high. Amin. Terus apa lagi? Mungkin kalau untuk harapan terdekatnya sih join ada salah satu label di Southeast Asia namanya Def Jam. Itu sih goals kita. Ya pencapaian. Okay. Def Jam yang pengen kita capai. Kalau emang berarti kalau misalnya kalian in case nih ya someday gitu, amin gitu kan, kalian masuk ke agensi itu gitu kan, ke label itu, itu berarti kalian yang pertama kali dari Lampung. Iya. Wah. One on one berarti. You one and only. Ya udah kalau gitu ya, terima kasih Upset The Star malam hari ini udah bisa ngobrol sama gue dan juga Ratu. Thank you banget. Thank buat you. Upset The Star. Thank ya you. Dan buat para penikmat musik R&B atau hip hop, silakan didengarkan lagu Upset The Star ya. Dan gak cuma R&B atau hip hop doang, tapi juga UK drill, which is new banget kan di Bandar Lampung, di Lampung. I think I need a bottle of water. I'm done watching Harry Potter. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi buat Upset The Star malam hari ini. Thank you banget semuanya. Seru banget bisa ngobrol sama mereka dan semoga nanti ada next project yang bisa kolaborasi bareng sama kita ya. Yaudah kalau gitu kita berdua pamit. Saya Obiriano dan juga Ratu Reina. Thank you banget buat para penonton dan pendengar RRI Net dimanapun ada berada. Ketemu lagi dengan RRI Net Live Music selanjutnya sama dia atau sama yang lain. Apakah akan berganti partner? Atau akan menjadi partner tetap? We never know. Iya. Dan yang paling penting adalah MMS harus sama dia. Yaudah kalau gitu kita pamit. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.